Kanan sikit boy. Kanan sikit. Kanan sikit. Okey, sekarang kita berada di Kelong ah. Mana beri dia? Ha, terusan time set. Terusan apa? Time set. Okey. Macam mana perasaan? Pagi masih sejuk. Oh, sejuk. Sejuk best. Suhu berapa suhu? Suhu ni dalam 25 ni. So, kita kena angkat basikal. Cabaran pertama. Okey, angkat basikal. Ada tak orang naik ni? Tak. Kayuh. Tak ada. Tak ada. Ha? Buat video. Apa yang baru? Ha? 600. Boleh buat? Ha? Okey. Okey. Saya tengok pemandangan. Wah. Menarik ah. Ya. Yeah. Kena angkat basikal lepas tu turun balik. Wah, kita tengok bot dah. Okey. Bot ni dari mana? Ini bukan Kelong kan? Kita panggil terusan. Pagi-pagi ni sejuk lah. Tu ada jematan naik. Seronok lah untuk bawa basikal. Jalan kaki saja. Lukisan cantik lah sini. Lukisan pun ada. Speedboat. Malaysia kena buat macam ni lah. So kita tengok bot kejap. Kisan pun menarik. Sepanjang ni kita tengok lukisan-lukisan yang menarik daripada remaja-remaja Thai. Best. Luar ni sekitar 7 km eh. 7 km. Kemudahan.
Bersikal di sini agak menarik. Jual nasi jalan ni. Oh, banyak kedai gerai-gerai Muslim area sini. Campur bagi ada jual. Gerai-gerai kecil. Memolek kuih. Oh, banyak kuih. Lauk. Cik ni lagi. Dia bagi luar dengan pakcik. Dia pakcik memotong Encik Azizi nampaknya. Ha, walaupun memakai basikal yang biasa-biasa. Ha, tak ada gear pula. Bawa dua orang lagi, potong kita orang. Hebat-hebat. Pakcik ni pun join combo kita.
Nampaknya kita ada grup tim baru. Akhirnya kita selesai berkayuh sejauh lebih kurang dalam 28-29 km. Walaupun sabai-sabai, leha-leha, tapi kita berjaya. Kerana cabaran hari ini bukan saja berkayuh, tetapi juga adalah mengangkat basikal di setiap halangan di tepi sungai. So, kita selesai hari ini, kita jumpa di lain masa. Terima kasih.